Kita belok kiri sini teman-teman ya. Kita masuk ke daerah pantai. Masuk ke daerah pantai Double Sick ya. Kita ngelewatin jalan pantai nanti. Sambil santai-santai sore hari buat video. Cuma di jalan ya, kita buat video di jalan aja. Yang penting informasinya dapat, teman-teman tahu juga, sekalian aja jalan-jalan ya. Jalan-jalan naik motor. Jadi teman-teman tahu kondisi Bali itu seperti apa sih sekarang ini. Ini sayang sekali ya, masih tutup ya tempat ini. Ini tempatnya besar sekali nih. Keren ini. Pinggir jalan, tempatnya besar. Nah ini gerbangnya pantai Double Sick ya teman-teman ya. Sebelah kiri jalan udah kelihatan ya. Double Sick Legian ya. Pantai Legian kalau ke kiri ya. Kita belok kanan ya teman-teman ya. Kita belok kanan, kita masuk ke daerah Pantai Seminyak. Di sepanjang jalan ini tembus ya. Enggak, kalau jalan sana tadi ditutup. Kalau kita ke dari Pantai Padma nggak bisa. Ditutup jalannya. Ini orang-orang pada sunsetan nih, motornya aja yang rame. Karena orang yang rame di pinggir pantai, teman-teman ya. Pinggir pantai baru rame. Kalau pinggir pantai, nah itu ya. Nanti di depan kelihatan ya. Parkirnya aja full nih. Itu mobil-mobil susah parkir depan. Itu ya, mobil aja susah parkir. Ini platnya jauh nih. Ah. Ini plat A. Ini banyak luar Bali ya. Ini nyari parkir susah, parkir mobil sini. Ini memang susah sini. Kecuali mobil supplier atau mobil sampah boleh lewat. Habis itu nggak boleh lewat lagi ya dari sini. Ini sunsetnya ntar lagi udah mau tenggelam nih sunsetnya. Rame teman-teman ya. Nih kita ngelewatin itu ya. La Plancha. Tuh ya, rame ya. Kondisi pantai rame ya pantai. Kalau pantai kita lewat aja teman-teman ya. Kita lewat aja dulu. Nanti kapan-kapan lah kita buat video daerah sini teman-teman ya, ke pantainya ya. Pas hari Minggu aja biar rame. Biar bener full ramenya. Ini parkirnya aja udah amburadul nih. Udah sesak, penuh sesak parkirnya. Di pantai. Rame sekali nih. Pada ke pantai. Jadi yang ditinggalin sepeda motor aja yang pinggir jalan nih, parkirnya sesak. Nyari parkir susah. Ini juga susah nyari parkir. Teman ya. Kita kemana lagi ya? Kita belok kanan nih teman-teman ya. Udah mentok nih. Cuma ada belok kanan aja. Kita balik belakang. Ini pantai Seminyak ya. Ini rame sini. Orang pada datang semua nih. Ini juga susah nyari parkir sini. Ini kalau udah mepet gini susah nyari parkirnya nih. Ini bisa masuk nggak bisa keluar nanti. Bisa masuk nggak bisa keluar. Karena mepet sekali parkirnya, jaraknya itu antara mobil satu dengan mobil yang satunya. Lah kayak gini. Ini ngepres susah parkirnya ini gimana nih. Udah kadang ngepres. Rame ya, banyak yang ke pantai nih. Kita balik ke pantai karena udah beberapa hari yang lalu kita juga ke pantai. Jadi bosen juga sih ke pantai terus tuh. Cuma
beri informasi aja sebentar kepada teman-teman semua yang baru bergabung. Selamat datang ya. Ini channel dari CCTV Malam. Channel yang selalu memberikan informasi terbaiknya untuk lokasi di Bali tepatnya. Kita masih di daerah Seminyak nih ya. Double Sea Crop Tukulan Sunset Bar. Kita masuk di jalan yang agak sepi sini. Ini agak sepi sini. Kalau di sini. Kita ngepus sedikit sini ya. Nanti yang ramai lagi di Jalan Raya Kerobokan, yang ramai lagi. Saya kurang tahu itu tembus kemana tuh ya. Nanti kapan-kapan kita cek ya. Tembusnya kemana itu.